Lagi-lagi, jebakan tikus listrik memakan korban. Seorang petani warga Ingas Rejo, Desa Beran, Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tewas di sawahnya Senin malam akibat terkena jebakan tikus listrik miliknya sendiri. Kejadian itu diketahui istri korban yang curiga saat sudah malam, namun suaminya tak kunjung pulang. Dibantu sejumlah tetangga dan saudara, sang istri mencari ke persawahan dan akhirnya menemukan suaminya sudah tak bernyawa dengan posisi telungkup menindih kabel. Polisi telah datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Polisi membawa mayat petani itu ke rumah sakit. Meski kasus kematian akibat jebakan tikus listrik kerap terjadi, tradisi memasang jebakan tikus listrik tetap dilakukan oleh sejumlah petani di Ngawi, Jawa Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.